Pahar Putari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah pelajari tentang materi negosiasi dengan pengertian negosiasi, kemudian ciri-ciri negosiasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola penyajian negosiasi. Pola penyajian negosiasi secara umum terbagi menjadi dua, pola penyajian lisan dan pola penyajian tulisan. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti video pembelajaran berikut. Baik anak-anak bapak semuanya, demikian pembelajaran kita dengan materi negosiasi. Apabila kurang memahami tentang video pembelajaran yang bapak sampaikan, boleh tanyakan kepada guru bahasa Indonesia yang membimbing kalian semua. Bapak ingatkan, selalu jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Semangat pagi!